guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, ini aku tanggal 20 Februari 2023, aku dapat informasi dari salah satu followers yang meminta tolong bantuan kita perihal kondisi yang sangat memprihatinkan banget. Jadi ada seorang ibu-ibu terkena kanker atau tumor, aku nggak begitu jelas. Yang jelas kakinya sudah mengalami pembusukan dan harus diamputasi guys. Kondisinya seperti ini. Itu dia, jadi ini kita mau tanganin insya Allah untuk dibawa ke rumah sakit dan lakukan yang terbaik untuk ibu yang sedang berjuang untuk sembuh ya guys gitu. Jadi katanya sempat meminta tolong pihak rumah sakit lain juga tapi belum ada respon, disuruh nunggu terus. Jadi makanya dia berinisiatif untuk meminta tolong aku ya. Yaudah ya, yuk bismillahirrahmanirrahim. Katanya sudah minta tolong sama pihak rumah sakit lain, disuruh nunggu-nunggu gitu kak. Ya, sebenarnya kita ada dua pasien ya kak ya? Satu lagi? Satu lagi belum, nanti satu dulu ya. Yang kepala kan? Iya, yang kepala. Satu-satu dulu. Oke? Okay. Guys, jadi isi ya Bu. Tadi disuruh pada pesan ya. Oh, oke. Jadi di sekarang gue ada bisul, Kak. Oh. Emang itu sakit apa awalnya? Awalnya kayak muncul kutil gitu, Kak. Terus? Terus dikorek-korek gitu. Akhirnya lama-lama ya dipikirnya penyakit biasa. Ternyata makin membesar. Nah, pihak RT udah sempat membantu. Awalnya dia nggak mau dioperasi ibunya. Terus ya udah dibantu dipotong itunya tuh benjolannya. Terus 2 bulan tumbuh lagi. Terus kayak gitu akhirnya sampai sekarang yang membesar kayak tadi gitu tuh yang aku kirim itu. Nah, itu diagnosa dokter apa katanya? Katanya tumor. Tumor apa? Tumor apa ya? Tapi ada berkasnya nggak? Ada berkasnya. Oh iya, sana. Aku lihat berkasnya. Tadinya udah... Tadi lahir saya kan, abis dari... Tapi emang udah angkat tangan. Katanya udah menjalar ke jantung. Di mana bukti? Ada di situ. Okay. Ada di rumah. Ayo, sini. Jadi katanya udah nunggu rumah sakit mana, terus nggak direspon-respon? Iya. Terakhir ya itu, mundur-mundur. Kalau mungkin kalau dari awal langsung proses amputasi kita juga nggak tahu ya. Ya ini ponami dia juga yang bawa nih. Amputasi tapi bisa sembuh. Katanya sembuh. Gitu. Oh. Ngomongnya karena udah menjalar ke jantung lah gitu. Ke paru iya enggak. Sekarang ngomongnya juga kan udah agak ini, agak ngancing. Saya lihat berkasnya dulu, ya, saya konsultasi baru kita bawa ya. Iya boleh. Ya. Mentok banget sekarang, dia udah makan pun udah nggak mau kak. Kita kasih cuman kentang, suami itu masih rebus kentang. Ya makin kurus sekarang nih. Dia juga punya anak itu, yang satu cewek tangannya nggak normal. Dari bawaan lahir tuh kan dunia. Ibunya dulu kerja? Tidak, yang ngurus ini cucunya. Nah itu suaminya. Ini dari SUD, Bapak Mawar. Nah ini Bapak ya? Iya, itu suaminya, itu anaknya, itu cucu-cucunya. Oh, ini anaknya yang sakit ya, juga tangannya? Iya, ini tangannya sakit juga. Sakit apa? Bawaan dari lahir, Kak. Oh, bawaan lahir. Bapak, apa kabar? Iya, nggak apa-apa. Oh, jadi yang tinggal di sini siapa aja? Nah, itu cucunya, Kak, yang yatim.
Oh. Yang piatu yang ada ibunya, bapaknya udah nggak ada lagi. Ini yang piatu, nah anaknya ini, bapaknya udah meninggal. Oh gitu. Iya. Jadi di sini semua pak? Berapa orang pak di sini? Cuma ini doang. Nah ini satu lagi nih. Tuki Sanki, Mas Tenovi. Ini dia abangnya. Abangnya tadi yang kecil. Yang piatu? Iya, yang piatu, yang ibunya meninggal, anak bapak ini. Oh sakit. Jadi yang satu yatim, yang satu piatu. Iya betul. Oh, jadi dua, dia adik kakak, yang itu beda bapak. Ini sekolah semua? Sekolah dia di SMP negeri sini. Oh SMP, ya, satu lagi SD ya? Satu SD di depan sini, madrasah. Oh, ada kendala nggak sekolahnya? Ada sih. Sekolah gimana kok? Maksudnya buat biaya, biaya gitu masih. Ya kadang kebantunya kita dari sini kan kayak ada santunan gitu, dikit-dikit simpen gitu. Kalau bukan dari situ mah, dari mana lagi? Itu kan cuma satpam biasa di sini. Oh, satpam di sini. Gaji? Gaji berapa? Gaji cuma 700. Oh, 700 ribu sebulan. Cukup nggak, Pak, itu? Cukup-cukup. Aja. Itu aja cuma nggak ada. Jadi total di sini yang tinggal berapa orang? 6 orang. Iya, 6. Iya. Dari Fatmawati. 3 anak-anak ini, 3 dewasa ibunya. Ini orang tuanya mana? Ini kan yang 2 ini kan ibunya nggak ada. Ibunya nah ini orang tuanya ini yang satu. Oh, gitu. Nah, ini bapak suaminya meninggal. Oh, suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Kalau dia ibunya meninggal tapi bapaknya udah nikah lagi. Udah nikah lagi. Jadi ya, diurusnya sama di sini. Ya. Oke. Okay. Gimana, Kak? Ini Eki dipanggil nenek. Jadi bisa jalan nggak? Enggak. Enggak bisa jalan sama sekali. Jadi udah buaya besar, buaya kecil udah cukup. Iya, yuk mau lihat kondisinya. Yuk. Yang dia misi ya. Sudah udah metastase apa ya? Mana ada ronta torak sama dia. Assalamualaikum. Iya, atas gitu ya. Banyak dia kalau ada. Kenapa, Ibu? Itu suara kan mana? Hah? Suara kan mana? Apaan kong? Apaan kong? Apaan? Ya, kesuara kan mana? Oh, rumah sakit. Oh. Oh, di Jakarta, Bu. Lu mau utang gula. Kenapa? Lu mau utang gula. Oh, mau digotong. Oh, iya, nanti pakai ambulans ya. Nanti dibawa pakai ambulans, Mak. Ibu kakinya sakit gak? Luka-luka deh. Luka-luka? Sebelum parah, sekarang lebih parah. Oh ini bisulan nih, udah pecah nih. Oh gede banget pak? Iya, bisulan udah pecah. Itu gede banget bisulnya? Bisul gede juga segini. Itu jadi bernanah ya pak? Iya, cairan. Ibu yang dirasa sekarang sakitnya apa? Kaki. Kaki? Jadi mereka seluruh badan. Udah parah, udah parah. Seluruh badan udah parah? Belum bisa jalan, belum bisa jalan gua. Gak bisa jalan lu berapa lama pak jadi? Ya, ada masa 3 minggu lalu. 3 bulan? Oh, 3 bulan. Okay. Ibu? Ini anak-anak doang ada. Apa? Anak-anak. Ini anak-anak doang. Iya. Kuat loh gua, berat. Berat, kuat. Nanti ada yang gotong ya, Bu ya? Berat, gede, berat. Oke, okay. Ya udah. Tahu ya, gue sakit berat banget. Ambulansnya udah? Udah datang, Bu. Udah. Oke, okay. Ya udah. Ini lebih cepat lebih baik ya, Kak? Iya. Ya, kita. Saya mau bicara sama bapaknya, boleh? Sama Kalina. Kok mau ngomong tuh, Om? Ya udah. Udah siap, Ibu? Semangat ya. Oh iya. Semangat untuk sembuh ya, Bu. Semangat ya.
Ya. Oke. Semangat. Monggo awalan monggo. Diobati. Dengan dokter spesialis kankernya. Ya. Bu, bosan, bosan. Ini kita bawa. Apa Bu? Hasil kagak menjanjikan apapun gitu ya, Pak ya. Iya. Jadi dari dokternya besok hanya dibersihkan, periksa darah, lanjut kemoterapi. Jadi di kemo dulu ya Pak, baru diamputasi. Ya kita bawa biar ibu lebih baik aja, tapi tidak menjanjikan kesembuhan juga. Ya, gitu, ya. Kan Allah yang bisa menyembuhkan ya. Ya Pak ya, tapi kita bantu. Berusaha kita ya. Ini dari dokter-dokternya mau. Silakan dibawa, tapi seperti itu ya Pak, tidak langsung dipotong gitu. Kok nanti Bapak bilang kok lama ya, ini itu. Semua butuh proses, satu usianya ya Pak. Usia, kemudian keadaan. Ini kan saya juga datanya nggak terlalu lengkap ya, hanya ronsen, MRI, tidak ada periksa darah dan lain-lain. Nanti diperiksakan lagi kadar tumornya seperti apa. Coba kalau memungkinkan nanti butuh konsul sana-sini. Seperti itu, nanti konsul dulu ke jantung, jadi butuh proses, ya, harus sabar. Iya, ya. Kita bismillah, kalau emang Allah kasih sehat, sehat ibu pulang sehat, ya. Tapi kalau ini, yang penting kita sudah berusaha ya Pak. Yang penting kita kemo dulu, karena ini kemungkinan sudah kemana-mana, karena udah lama juga ini. Saya lihat proses perjalanannya sudah lama banget sudah ya. Sudah lama banget memang. Maksudnya kita, ini kan dia nggak masuk obat, dia nggak masuk obat atau apa. Kita kalau nggak ada penanganan apa-apa kan juga kasihan yang sakit gitu. Masa kita harus diemin aja tanpa tindakan apa-apa gitu kan. Makanya minta tolong ke Novi gitu. Nah ini kan maksudnya dia sudah jelas ya. Dari rumah sakit itu menyatakan mengeluarkan data kalau dia karsinoma. Tapi kok nggak dirujuk gitu loh. Kita juga nggak ngerti. Oke, okay. Ya jadi kayak gitu ya Pak. Andaikan nanti kemoterapi tidak sanggup, kita bantu ke, tapi lewat namanya Pak. Jadi lewat dalam, ya. Nanti kita sudah tiga dokter yang ini yang ready. Jadi nanti kalau memang itu buruk-buruknya ya kita tetap ke, ya. Nggak apa-apa, dibantu ya Pak. Kami berusaha di dalam rumah sakit, Bapak bantu doa, ya. Bismillah ya Pak. Oke. Okay. Yang nunggu siapa? Kau menunggu. Kau ikut dah. Iya ikut. Ikut ya. Ya udah. Yuk. Bapak yang full di rumah sakit. Iya pasti. Iya ini dulu pihak keluarganya dulu. Saya sih bisa aja kan dampingin. Gantian aja. Paling kayak gitu, tapi emang dia susah buat komunikasinya nantinya. Oh, nanti saya info, misalkan nanti ada tindakan. Saya gitu. Ada tindakan atau ada penjelasan, saya akan dampingi, enggak mungkin ditinggal. Gitu. Soalnya kok kan enggak bisa baca juga gitu. Handphone pun kurang mengerti bisa, gitu menggunakannya gitu. Mungkin dia hanya bisa mendampingi gitu. Jadi gotong royong aja untuk ngejaganya gantian. Iya, boleh enggak apa-apa itu. Ya, oke. Okay. Bismillah ya Pak. I won't let you in, she said. You've got a whiskey. Okay, guys. Ini kita pengen bawa ke ambulan, alhamdulillah di sini ada ambulan dari puskesmas terdekat yang membantu ibunya. Ini deh. Yuk. That's something to figure out for yourself. But oh, how I wish that things were different. Things could change. Ya, semangat ya Bu ya. Hey guys, pokoknya doain buat kalian yang nonton biar ibunya membaik, biar enggak
masanya sakit lagi dan bisa sembuh guys. Amin amin robbal alamin. Nah ini terakhir ke rumah sakitnya kapan pak? Rumah sakit sih di kemasan dulu pak mulang. Udah lama ya? Ya ada udah 3 bulanan lah. 3 bulanan terus ibunya di rumah aja pak? Iya di rumah aja udah. Nungguin rumah sakit hasil lah prosesnya ini. Udah hasil prosesnya Senin depan lagi. Oh ditunda-tunda tadi, dulu ya? Iya. Tadi terakhir nih kan di sono ngambilan udah. Iya, dan alhamdulillah juga Pak, Kak Novi bisa kesini atas izin Allah bisa ketemu sama ibunya, bisa ketemu sama Bapak, dan insya Allah dibantu sebaik Kak Novi apa ya. Bapak ngelihat kondisi ibu kayak gini udah bertahun-tahun gimana Pak perasaannya? Biasa aja tuh deh. Itu saya capek, udah kerja, udah nyuci apa, masak. Weh, apa? Selimut? Ya. Itu belum, weh. Apa, Pak? Nami. Nami apa? Itu belum, weh. Weh. Bisa tuan. Bisa nih, ketua. Bisa tuan. Ini juga sakit. Kelengkong dulu, ntar gantian baru ya. Jadi diem sama bapak dulu ya. Nanti nyusul. Ini rumah sakit karena suaminya kan tumbir. Wah ini. Ya nanti nengokin bu. Ya. Nanti ditengok ya bu. Iya benar. Ya, ibu semangat ya bu. Ini kita berjalan dulu. Pak, Tanah Abang. Oh, di Tanah Abang. Kalau Tanah Abang, Mama. Oh ya, Tanah. Nah, oke guys, alhamdulillah ini kita udah di dalam mobil sama bapak juga ya. Alhamdulillah guys, ini kita udah dapat ambulan yang baik dari masjid. Al-Jihad untuk pengantar Ibu Rokia ya Pak ya. Makasih banyak ya Pak ya udah mau membantu juga Bu Rokia biar dibawa. Oke guys, ini kita pengen menuju perjalanan ke rumah sakit. Doain terus buat kalian yang nonton biar Bu Rokianya membaik ya Pak ya. Bu Rokianya bisa sehat lagi dan bisa kumpul lagi sama keluarga guys. Pokoknya doa kalian sangat berarti buat kita semua yang sering membantu orang guys. Oke guys, ikuti terus. Last breath of summer is blowing down our necks, and soon we'll wave goodbye to the fleet. Nah, oke guys, jadi alhamdulillah ya. Ini kita udah di jalan ya, Pak ya? Iya. Alhamdulillah di jalan. Ibunya emang diem aja, Pak ya? Iya, coba guys, orang rewel. Maklum ya, Pak ya? Iya, rewel. Diam. Kalau malam lu nggak bisa tidur, saya juga dikit-dikit dia. Kapan tidur lah, nggak bisa tidur saya. Ibu, apa yang dirasa? Yang ibu rasain apa? Apa? Kaki ya. Apa katanya Pak? Kaki radang. Semangat ya Ibu ya, harus sembuh ya. Kaki seluruh badan. Iya, semangat sembuh ya Ibu ya. Nanti pokoknya Ibu harus sembuh. Bismillah. Oke guys, pengen lanjut kita guys, pokoknya dikit lagi kita pengen sampai ke rumah
sakitnya guys. Pokoknya nanti ikutin terus guys sampai dapat kamar ya guys. Dadah guys.